Bisnis lancar, apa katanya? Gimana supaya bisnis lancar? Gimana supaya bisnis bisa jalan terus, gitu kan? Karena uh, statistik membuktikan bahwa 10 bisnis yang dibangun dua, uh, setahun pertama pasti kolaps 8 unit, gitu. Di tahun kedua tinggal 1 unit dan seterusnya. Pokoknya bisnis itu tingkat kegagalannya besar sekali di statistik, gitu loh. Makanya pertanyaannya selalu ngulang-ulang ke bisnis lancar. Sebetulnya dari dari terorema itu ada dua jawaban. Kalau mashabnya Kit Cunningham yang muridnya di sini Pak Happy Trenggono dan banyak beberapa yang memakai mashab beliau karena bisnis itu kalau dibangun 100 gagal 80 maka alangkah baiknya kalau mau bisnis cepat ya jual beli bisnis kita beli bisnis yang sudah jelas-jelas di atas lima tahun jalan terus, ini difahami nggak? Jadi kita nggak perlu bikin dari awal gitu loh. Kalau gitu masak jual beli bisnis. Waalaikumsalam. Jadi kayak PT Infinity nanti gede, nggak usah nyoba nyoba, nggak usah nyoba nyoba bisnis lagi, langsung aja beli. Ada percetakan jalan udah lima tahun, langsung aja. Ini kan dari, dari akuntansi ya, langsung aja buka balance sheetnya. lihat profit loss statementnya gitu loh. Earningnya kecetak berapa? Langsung dibeli, itu ada ilmunya. Sekian kali profit, harga bisnis, langsung dibeli, udah kita bisa lift up. Tapi, kan kita UKM, gak punya duit buat beli bisnis, ya kan? Gitu. Akhirnya, yang harus kita perjuangkan adalah cara yang berbeda. Yaitu tentang gimana cara yang bangun brand, ya. Sudut pandangan nanti ke brand. Jadi, bisnis lancar kawan-kawan sekalian, itu karena Kos operasinya terus-terusan ada, bisa difahami nggak sampai sini? Coba sama-sama, kos -sama. operation. Apa yang membuat bimbel infinity sampai sekarang masih ada? Ya, karena masih ada yang daftar, kan? masih ada uang untuk nyewa tempat, bayar guru, bayar listrik, bayar karyawan, apa yang membuat sebuah perusahaan bangkrut. Iya, kos operasinya nggak ada lagi. Jadi kos operasi ini apa? Kenapa bisnis lancar? Karena kos operasinya ada terus. Kenapa kos operasi ada terus? Karena bisnis berhasil mencetak gross profit. Kalau misalnya kalau misalnya di perdagangan beli baju 100.000, jual 200.000. Berapa tuh dia cetak gross profit? Seratus ribu, sekali lagi ya. Beli baju seratus ribu, jual dua ribu. Berapa dia cetak profit? Seratus ribu. Ah, ribu. Nah, seratus ribu itu gross profit untuk operasional. Jadi, op, cost operasinya ada terus, makanya lancar. Nah, gross profitnya ada terus. Nah, kenapa gross profit ada terus? Karena sales terus-terusan terjadi. Karena apa? Sales atau penjualan terus-terusan terjadi. Sales atau penjualan terus-terusan terjadi, jadi bentuknya begini: cost operation harus ada terus, gross profit harus ada terus, nah sales harus ada terus. Nah, kalau misalnya sales harus ada terus atau sales berjalan terus, apa yang sebetulnya terjadi di lapangan? Berarti ada market yang terus-terusan membeli repetitif atas sebuah. Produk, atau sebuah apa produk peserta Infinity, terus-terusan daftar. Ya, kan gitu, Mbak? Ya, di setiap tahun ajaran baru, makanya dia bisa hidup gitu loh. Jadi, kalau mau bisnis lancar, itu sudut pandangnya harus ke sini, bahwa gimana caranya kita membuat market itu beli kita terus-terusan. Bisa apa, Ayah Anda? Ayah Anda bisnis apa? Bapak bisnis apa Bisnis apa bapak? Bapak bisnisnya apa? Oh, kue. Oh, ah kue. Nah gimana orang beli kue mereknya apa? Bapak? Bunda Juli Bintaro. Bunda Juli Bintaro. Nah gimana ini? Orang beli 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 terus terusan Bunda Juli Bintaro dan tidak beli yang lain bu. Nyangkut ke ibu tuh, hati perasaan, mimpinya sampai ngawang-ngawang. Pokoknya ingat kue, ingat Bunda Juli. No option gitu loh. Nah itu how could it be? ya could it be love, could it be love, jadi Raisa ini jadi how could it be jadi gimana supaya bisa bisa jadi begitu nah inilah namanya yang disebut dengan kuncian brand apa kuncian, kuncian brand itu barulah di situ namanya fungsi brand kenapa orang kenapa gak kehidup selama 10 tahun karena marketnya setia beli ke ke 10 tahun terus-terusan konstan pak pasarnya di sekitar 500 ribu potong 600 ribu potong dan relatif bertumbuh kurang lebih 20 persen 10 sampai 20 persen annually jadi kenapa bisa terjadi begitu karena pasarnya beli beli terus mungkin banyak baju anak yang lain tapi orang ke kemana ke kemana gitu kan ke kemana itu namanya apa brand Lalu pertanyaannya, kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara brand, masuk ke sini ya. Brand, ya, apa ini brand dan kenapa ini penting? Nanti kita balik lagi ke brand. Tapi begini, saya ingin menjelaskan: kenapa sih kok bisa begitu kejadiannya? Kenapa sih kok bisa begitu kejadiannya yang tadi ya? Orang beli terus karena brand manusia itu atau pasar itu cenderung mengejar value mengejar apa value, value. nah value ini rumusnya kawan-kawan sekalian itu dua value ini rumusnya benefit ya, benefit per ayo pak SBDKK per price, per -price. Per -price. nah. harusnya ada ujian apa SBDKK pak ya <laughs> Jadi benefit per price. Artinya apa? Kalau manfaatnya 10. Ya. Price-nya 2. Berapa value terbentuk? 10 dibagi 2, 5. Ini barang A, ya. Ini barang A. Barang A benefitnya 10, price-nya 2, value-nya 5. Cara bertarung dengan barang A gimana? Ada dua cara, O value-nya harus tinggi ini barang B lebih dari barang lebih dari barang A. Maka misalnya kita ayo kita serang barang A, kita naikin value 10. Gimana cara sekarang supaya 10? Price-nya jadiin 1. Bener nggak? Coba sama-sama benefit-nya sama, -sama, benefit sama price-nya 1. Coba lagi. Benefit-nya sama, price-nya 1. Maaf, ini B, barang B ya Barang B1, barang B1 Jadi dengan benefit yang sama kalau kamu perang harga, naik value mu Infinity ya Secara value tempatnya di sini ya Pakai row satu mobil setengah ya Pakai row dua mobil Termasuk jalan yang minor kan nah, Terus kemudian semi kios ya Walaupun kayak ruko tapi semi kios. Terus kelasnya dindingnya begini, kacanya begini. Kemudian layanannya coba satu satu anak berapa programnya? Satu anak programnya berapa bimbel setahun? Si, program. si programnya bayar berapa? dan jualan bimbel di sini? Tiga koma lima juta sampai seratus juta. Oke, saya lock aja yang tiga setengah juta. Kalau tiga setengah juta, bimbelnya gimana? Valuenya gimana? Berapa kali pertemuan itu dulu? Dua puluh enam kali pertemuan. Bagi mahasiswa stan atau yang mau masuk stan? Yang mau masuk stan. Oke, dua puluh sekian pertemuan. Satu kelas berapa orang? Sepuluh orang. Pakai AC nggak? Pakai. Oke, kita lock ya, Mbak. Gini. Infinity 26 kali pertemuan 3.500 pakai AC. Tempatnya di sini, gaya kelasnya begini, tile begini. Kalau ada yang niru Anda dengan kualitas pengajar yang sama lalu dia bilang saya 750. .000. Naik nggak value tetangga itu? Naik. Kalau kita hanya bertarung pada ini dia, benefit fisik, silakan, Pak. Eh, dikau ya Allah silakan 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 Allah ini sahabat dekat saya di dunia digital Mas, Mas Zul, ya keluarga besar Infinity juga iya Robti apa owner tim oh kamu makhluk di sini toh ya yes, salah, salam yes, salam kembali lagi ya jadi nggak jadi nggak jadi sebentar ya Nah kembali lagi ya ini benefit fisik Benefit apa? Fisik Oke okay, 26 orang Satu kelas pakai AC begini 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 Ya udah itu benefit fisik Benefit fisik dibagi price Jadi kalau ada yang sama benefit fisiknya Lalu kemudian dia bunuh harganya Terus kamu nggak punya tambahan benefit lain Maka orang akan pindah ke B Atau Atau Nah dia pakai benefit sama 10 eh dia pakai harga sama 2 ya ini B2 dia harganya 2 juga tapi dia bikin benefitnya 20 bikin benefit berapa? 20 jadi 20 benefitnya price nya sama naik gak? naik juga Nah, jadi kalau dilihat strategi bersaing kawan-kawan sekalian, antara perang harga sama naikin benefit itu lebih menguntungkan yang mana, kira-kira? Kalau Anda punya produk, lebih menguntungkan mana? Kok kalau perang harga, marginnya turun kan? Iya, makanya lebih menguntungkan mana? Iya kan? Lebih baik naikin, manfaat daripada bertarung di... Price, dapat sampai sini ya? Spiritnya dapat ya? Ini penting. Jadi ketimbang kita bertarung di uang, kita bertarung di harga, gitu kan? Karena kalau kita bertarung di harga lebih murah, someday akan ada harga yang lebih murah. Apalagi di baju keke begini, wah wow, udah anda ke Tanah Abang aja, ya, udah macem-macem deh ya. Nah pertanyaannya begini. Waktu kita menaikkan benefit ini, waktu kita menaikkan si benefit ini, kita juga punya masalah. Contoh. Oke. Okay, benefit dia satu kelas 10. Aku akan bikin lebih eksklusif lagi. Satu kelas 6 orang. Pertanyaannya, begitu Anda naikin benefit satu kelas 6 orang, margin makin tipis nggak? Makin tipis. Jadi, jadi, ini saya buka pemikirannya ya anda nggak perang harga tapi berperang naikin benefit fisik sama aja sekali lagi anda nggak perang harga nggak perang apa nggak perang harga selesai dapat tetap tapi anda naikin benefit fisik bisa jadi sama aja oh ya udah di sana nggak dapat makan malam aku bimbel dapat makan malam ha, misalnya gitu otomatis ada cost makan malam ada biaya makan malam Guru di sana ditopang 10 murid, di sini akhirnya ditopang 6 murid. Lebih besar mana biayanya? Lebih besar ditopang 6 murid. Jadi, kalau naikin benefit fisik Bapak Ibu sekalian, ini pertarungannya lama. Tapi ada berita baik, ada berita apa? Ada berita baik. Ternyata si value itu Bapak Ibu sekalian, maaf si benefit itu ya si benefit itu itu kalau misalnya dibagi dengan price ada dua ya physical benefit coba lagi ditambah, ditambah emosi jadi benefit fisik ya ditambah benefit emosi kerudung zoya aja gitu saya sebut merek ya kerudung zoya dibanding sama kerudung tamcit mungkin sama secara benefit fisik sama-sama kerudung sama-sama kerudung motif turki kalau anda genggam gitu Similar loh mirip mirip tapi benefit emosinya bisa nggak beda nggak ada benefit emosinya beda zoya lo dia bro yang make <tuh> ya nggak lo dia di paris nah <tuh> ya kan ya tempel gede-gede di mall, bener nggak? Kalau pakai yang tamjid nggak zoya nggak berasa lo dia gitu loh, ya? Zinzui sabun, lux sabun. Kenapa orang ambil yang lux? Biar berasa dia sastro. Karena Zinzui nggak pakai artis, ya brand yang diangkat adalah bikin putih. Orang nggak percaya, jigi jadi putih nggak jalan tuh sabun, gitu loh yang jalan lux karena memainkan apa benefit emosi, emosi. ya di di potret seperti ini lalu kemudian dikemas di TV lalu dua kodi Kartika uh, bikin film mohon maaf keke bikin cerita buku dua kodi Kartika ownernya diceritakan keke itu berawal dari keke ngotot Lalu setiap diwawancara sama TV itu keke dari mana asal katanya dari keke lalu kemudian bercerita, lalu dijadikan film. Arahnya kemana kira-kira? Benefit apa kira-kira arahnya? Benefit emosi. Benefit emosi. Jadi orang begitu masuk ke begitu masuk ke mana? Toko ngelihat banyak produk ada ke ke ada X Y Z ah ini yang punya Bunda Tika tuh. Ah ini nih. Follow aku sih ohnya nya di Facebook gitu ya. Yang gendut-gendut nih kacamata nih suka komen-komen nih ini nih, itu namanya benefit emosi ini aja lah CEO nya engagement nya bagus gitu atau CEO nya kalau kita komen replay kan gitu itu contoh ya benefit apa emosi jadi benefit emosi itu luar luar biasa sekali ya makanya kalau misalnya di UKM ada namanya endorse kakak ya kan ketemu tokoh endorse ketemu Jaya Budi endorse supaya si produknya ada ikatan emosinya gitu loh. Kang foto Kang di Bunda Juli Bakery Kang foto upload Bunda Juli Bakery datangi Kang Randy gitu doang. Tapi dari situ orang tuh terikat emosi dan bener ya. Anda bisa cek data-data uh, data-data apa data-data hasil penjualan. Contoh aja. 80% orang memutuskan membeli karena referral referral dari pertemanan ya referral pertemanan itu orang lebih percaya jadi misalnya nih uh, saya mau beli produk ya terus sama brother Zul brother Zul bilang oh bagus kang produknya kang akar ah, aku percaya gitu loh kenapa kira-kira referral itu 80% menentukan menentukan orang beli kenapa kira-kira emo emosi. By the way, produknya same same. Apa same same? Ya, yeah. sami mawon produknya. Tapi membedakan apa? Ri, Re referral. Referralnya membedakan, gitu. Di dunia digital ya, ada master jualan, mayor copywriting, Mas Dewa Kaprayoga. Followernya tujuh puluh ribu. Apakah banyak yang ngomong tentang copywriting? dicari-cari banyak yang mau nyoba-nyoba apa segala macam cooperating. Tapi kenapa orang milih Mas Dewa? Kira-kira? Karena emosi. Uh, follower tujuh ribu. Kalau dia ngeluarin buku tuh, kalau nggak beli rasanya nggak sah, gitu kan? Nggak sah rasanya. Nah itu namanya benefit apa? Emosi, gitu loh. Nah, salah satu dari benefit emosi itu salah satu ya benefit emosi itu banyak beli produk kami menyumbang satu pohon jabon di sebuah gunung di Jawa Barat gitu kan Anda berarti mencintai lingkungan itu benefit emosi juga lingkungan hidup beli produk kami no plastic waste gitu kan paper daur ulang itu produk itu salah satu benefit emosi tapi benefit emosi yang paling sadis itu adalah apa brand adalah apa brand karena apa, kawan-kawan sekalian? Ayo, sekarang kita mundur, ya. Kita sekarang mundur belajar tentang brand. Jadi, kenapa sih, Kang, brand itu bisa jadi benefit emosi? Nah, ini ilmunya: saya dapat dari Pak Subiakto. Ya, Anda harus belajar sama Pak Subiakto. Yang pertama, apakah brand itu merek? Merek itu nama produk. Lalu, apakah brand itu iklan? Iklan itu cara mengkomunikasikan produk. Apakah brand itu slogan? Slogan itu hanya mempermudah orang untuk mengingat pada produk. Feelnya apa? Jadi, brand ini makhluk apa sih, Kang? Gini, supaya gampang saya jelaskan ya. Uh, ini gak bermaksud stand up comedy ya. Kalau ada cewek cantik di sebuah, Pesta ya. lalu, kemudian laki-laki datang, Mbak. Menikahlah denganku. Aku ini orang kaya dan tampan. Itu namanya hard selling. Namanya apa? Hard selling. Oke, kalau pakai cara dua, ya. Kalau pakai cara dua, kemudian kita nyolek teman kita, eh, 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 aku bayar kamu ya, satu juta rupiah, bilangin aku ini kaya dan tampan. Mbak menikahlah dengan dia Kaya dan tampan Itu namanya advertising Oke okay? nah. Tapi Kalau misalnya si cewek cantik ini lagi Ada di ruangan itu Lalu kemudian Banyak yang ngomong Itu tuh dia tuh kaya tampan Itu tuh dia tuh kaya tampan Kata orang tanpa dibayar Persepsi yang terbentuk Itu namanya brand Branding jadi brand itu adalah apa yang orang rasakan tentang produk Anda. Mudah-mudahan enggak susah nih. Jadi apa yang orang rasakan tentang produk Anda, yang orang itu ingat tentang produk Anda. Jadi brand itu adalah ikatan emosi, apa? Ikatan emosi antara market dengan produknya. nah ini kalau Pak Subiakto nyontohkan begini, Ferrari apa ikatan emosi yang ingin dibangun? Kecepatan. Makanya Acer bekerja sama dengan Ferrari ditempel prosesornya supaya cepat. Jadi Ferrari itu berbicara tentang kecepatan. Makanya mensponsori apa e, Formula One itu kan masalah kecepatan. Terkenal betul. Jadi Ferrari itu filenya adalah kecepatan. Rolex apa feel yang mau dibangun sama Rolex? Crown of sukses, orang sukses pasti pakai Rolex. Apa yang mau dibangun sama oh, Harley Davidson? Kebebasan, freedom. Yang dibangun sama Nike apa? Yang pengen dibangun sama Nike? Olahraga. apa? Kemenangan, spirit of winning. Lihat semua Nike, Nike berbicara tentang olahraga kan? Ya, orang lari, orang main bola, semuanya berbicara tentang winning spirit. Ya. Jadi waktu mau bangun brand itu apa ikatan emosi yang mau dibangun? Gitu loh. Ilmunya tuh gitu, apa ikatan emosi yang mau dibangun. Makanya kalau di media di film kita ke ke berasal dari kata keke, -ke. ke ke berasal dari kata keke. Kira-kira cuma sekedar story atau bagian dari branding? Bagian dari branding karena kami pengen begitu orang itu pakai keke, dia merasakan perjuangan gitu loh. Kalau anak-anak pakai keke, dia mau memperjuangkan cita-citanya. Itu yang lagi konsisten keke mau bangun. Nah, dari ikatan emosi itu nanti mempengaruhi bahasa iklan, mempengaruhi bahasa apa? Mempengaruhi bahasa iklan. Kalau winning spirit, maka iklannya Jangan gambar bekicot, alon-alon pasti selamat. Yang penting selamat gitu kan? Gak apa-apa lambat, yang penting selamat. Nike ya jadi nggak nyambung sama spirit iklannya gitu loh. Spirit iklannya harus menggambarkan itu. Apa ya? Kalau kita lihat misalnya yang konsisten, jarum, pria dengan petualangan, bener? Itu konsisten loh kita nggak sadar. Kalau iklan jarum pasti ada tiga cowok satu jeep itu konsisten. Email tentang anak muda, anak muda yang pengen bebas, ya kan? Bukan basa-basi, ya. Ngomongin passion, ngomongin pilihan, itu main di persepsi rokok gitu loh. Nah, sekarang jadi sebelum nyusun iklan dan sebelum macam-macam, tentukan dulu apa berarti? Ikatan emosi yang mau di ikatan emosi yang mau dibangun. Jadi gini, Infinity itu, kalau orang ingat, infinity itu apa sih? Misalnya, saya bantu ya, infinity untuk masuk ke stan. Ya, misalnya mudah difahami, pasti hasilnya. Misalnya lagi gitu, ya udah, infinity main-main di situ aja. Mudah difahami, pasti hasilnya. Infinity mudah difahami, pasti hasilnya. Maksudnya pasti hasilnya apa? Masuk stan gitu loh. Jadi kita bangun brand kalau kamu bimbel di infinity bukan cuma masuk tapi waktu bimbel kamu nggak tertekan gitu loh karena bahasa mentor kami mudah tutor ya bahasanya di sini ya mbak apa tutor pengajar tutor ya bahasa tutor kami mudah tutor kami bahasanya sudah disederhanakan sudah dikompil supaya kamu paham dan pasti masuknya nah coba sama-sama sekarang saya bantu coba mudah difahami coba lagi mudah difahami jadi brand yang kebentuk apa mudah difahami dan hasilnya pas pasti nah kalau brandnya mudah difahami dan hasilnya pasti maka ini dia si mudah dan difahami hasilnya pasti itu brand yang kita ingin bentuk mudah difahami dan hasilnya pasti itu nggak bisa terbentuk dengan slogan saja nggak cukup bahkan bukan di situ terbentuknya itu hanya membantu hanya apa membantu bimbel PKN, instan mudah difahami pasti hasilnya tapi gimana membentuk brand yang sebenarnya programnya di kelas pengajarnya ya benar-benar harus mudah difahami dan hasil buktinya pasti masuk gitu loh jadi begitu anak-anak ke dalam mudah difahami lalu kemudian tuh kalau pasti 100% semua enggak tapi 85 yang bimbel di kami itu masuk ke stan atau 70% gitu. Jadi difahami ya. Ini ini ilmunya tingkat ini nih. Kanu, ilmu kanuragan rada level 7 ini ya. Enggak, tapi kalau misalnya mau jadi UKM yang sukses harus berpikir ini. Gini sekarang permasalahannya. Kenapa kok ke UKM itu sulit betul fight di pasar? Karena bertarung di sini, bener enggak? Emosinya nggak diurusin, Begitu ada yang bikin bolu, orang pindah. Kenapa sih orang pindah-pindah itu? Karena orang ngejar ini. Bener nggak? Contoh, kalau kamu bikin sales trick ya, bikin misalnya warung mie ayam. Diskon 50% atau diskon 30% tiba-tiba orang ngegerumbung, guru guru, guru 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 datang. Diskonnya hilang orang pergi. Kenapa? Karena makhluk yang datang mencari benefit fisik. Sedangkan untuk bisnis itu konsisten terus-menerus, long life, kamu harus bangun benefit emosi. Sekarang Bunda Juli benefit emosinya apa? Saya pernah pegang toko roti kue Yusi Akmal Lampung. ya Benefit emosi yang dia bangun memang dia lama. Pertama di Lampung, toko roti kue snack. Sudah toko rotinya bangun, terbangun, makanannya juga terbangun, yang snacknya, dia langsung kunci lagi. Ikatan emosinya dengan Yusi Akmal punya namanya oleh-oleh pisang, kue pisang. Jadi banana cake, uh, banana cake-nya Yusi Akmal. Gitu loh. Oleh-oleh khas Lampung, dia bilang apa? Khas Lampung. Oleh-oleh ya. itu kan klaim aja. Tuku Wisnu dengan strudelnya orang mana tuku Wisnu? Di Malang bikin strudel jadi rame. Karena dia bangun apa ikatan? emosi langsung pakai billboard di mana-mana wah strudel baru datang udah rebutan sekarang kalau ke Malang nggak bawa strudel nggak sah apa yang dibangun oleh Tok Wisnu dan kawannya benefit emosi gitu loh ya apa yang bikin apa yang bikin orang alhamdulillah sekolah bisu Doko di Kartika sudah 2.500-2.600 orang ya 2.600 member itu bayar 200 ribuan hmm. kenapa kok orang tiba-tiba mau bayar kalau saya lakukan itu Januari 2016 follower saya belum ada ya Z Club belum ada tulisan saya belum ada bisa nggak saya achieve member segitu banyak nggak bisa Kenapa jadi saya bisa achieve member segitu banyak? Karena saya sudah nabung benefit emosi selama tujuh bulan nulis setiap hari, orang komen di komen, hadir di Facebook setiap hari. Jadi saya bangun emotional engagement gitu loh. Jadi brand itu bukan jasnya. Cari foto saya pakai jas coba. Ada sih. Cuma saya udah nggak usah pakai lagi. Ya foto-foto saya itu kan pakai Apa? Pakai baju keke, ke hem biasa aja gitu. Bukan orang yang wah harus digimanain digimanain karena bukan di situ brand itu ilmunya brand itu di mana ikatan emosi apa brand yang mau saya bangun nah itu kalau boleh nggak saya bedah rahasia nih ya boleh. profiling ya ikatan emosi apa yang kira-kira kalau nyangkut sama pasar pasar tuh demen ilmunya tadi malam saya ngajar di TDA saya ngajar di TDA apa Tda eh, ub ya, saya ngajar di ubi Tangerang. Jadi, gini, saya satu-satu ya, gimana caranya kamu menangin hati market? Coba winning the market, coba lagi winning, winning the market. Gimana caranya kamu winning the market? Maka, supaya kamu winning the market, kamu harus tahu market behavior itu sekarang kayak apa. Coba lagi apa market behavior itu? Perilaku market, ya, sekarang itu market itu cara berfikirnya gimana, seleranya apa, sukanya yang kayak apa, senengnya apa, itu namanya market behavior. Nah, untuk melihat market behavior, kamu lihat rising star, coba lagi ya, Pak. Rising star, apa rising star yang sekarang produk yang lagi hit, yang lagi hot? Warkop DKI sekarang udah 5 juta penonton. Film terba film terlaris sepanjang sejarah. AADC 3,6 juta penonton yang tahun ini gede-gede ya, yang ngehip ngehip. Apa dua kesamaan dari itu? Nostalgia. Nah, gitu loh. Jadi kalau kamu bikin produk nostalgia, kelihatannya 2016 ini bakal melesit, melejit, kurang lebih begitu. Rising Star, saya ingin membangun personal brand. Personal brand seperti apakah yang diinginkan oleh publik? Resting star-nya siapa? Rituan Kamil. Iya kan? Share-nya itu, waduh, kalau dia nge-post -nge -nge status apa aja gitu. Pasti share-nya ribuan komennya nggak karu karuan Kenapa? Karena Rituan Kamil flat leadership. Nggak petantang-petenteng jadi wali kota. Bisa, dibu bisa dibully. Lucu-lucuan sama istrinya. Itu komunikasi politik. Berarti selera masyarakat itu adalah pengen yang humble. Pengen yang apa? Humble, humble close, dekat. Apa lagi? Bisa terjamah. Apa maksudnya bisa terjamah? Bisa dikomen gitu loh. Dua arah. Dua arah nggak di Tuan Kamil? Ya. Pak Wali, ayah hantu di dia jurik. Tolong amankan gitu kan. Tolong diamankan Pak tuh Yang bisa begitu loh warga. pawali anu 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 dua arah. Maka gampang. Oh ini ikatan apa? Selera pasar yang diinginkan. Jadikan brand. Jadikan apa? Jadikan brand. Udah di set. disambut orang gak usah petantang mententeng. Apa adanya aja. Ah, gak usah pakai jas. Biasa aja. Yang penting kontennya kuat. Orang menilai dari konten, bukan dari kemasan, foto kamu, ijaz kamu. Enggak. Orang akan dengerin, akan follow, gitu. Akan mengakui, ketika memang konten kuat, penyampaian sederhana, orangnya apa adanya. Wah, uh, gitu kan. Lovable banget deh, gitu kan ya. Nah, gendutnya bisa dibully, gitu kan? Saya gitu di Facebook kan. Aduh, gendut nih, perut nih. Kang perut kang, kang perut kang, hati-hati gitu. Orang jadi seneng, ya. Makanya saya pertahankan ini. Ya. Alasan berkilah ya. Oh jadi orangnya santai. Bisa dibully gitu kan. Uh, bisa melo gitu. Manusia biasa. Itu strategi untuk membangun apa? Membangun brand gitu loh. Nah ke produk juga gitu. Berarti tentukan dulu. Emosi. Emosinya. Turunkan ke perilaku gitu loh. Bunda Juli Bakery, misalnya kan Kalau misalnya walk-in, itu belinya ke dalam toko ya? Belum toko. Oh belum ada toko gitu kan, masih rumahan, misalnya uh, Lezat tak terlupakan, misalnya gitu ya Maka anda harus buat, gimana roti kalau misalnya digigit Ini orang nggak bakal lupa ya. Dikunyah itu orang nggak bakal lupa, karena memang Ini terbentuk pada first bite, apa ulangi? Apa first bite itu? Gigitan pertama. Brand itu terbentuk pada sentuhan pertama itu. Saya ketemu orang di Indomaret ya. Ini karena brand memang sudah saya alternate dalam diri saya. Begitu, Kang Rendia, saya ini Zit Club, Kang Rendia. Eh, Zit Club, eh namanya siapa? Bisnisnya apa? Saya ajak ngomong. Saya ajak ngomong 5-3 menit sama istri saya gitu. Habis itu udah saya pulang, langsung diposting. Gak menyangka, humble banget, down to earth, begitu kan? Padahal cuma ngomong gitu aja, gitu loh. Jadi memang brand itu terbentuk pada first bright, bukan pada pin. Gua humble, ramah, gitu kan. Down to earth, enggak. Ada pinnya enggak? Enggak ada pinnya. Tapi brand itu terbentuk dengan perilakunya. nyata. Nah, jadi dari perilakunya itu teman-teman sekalian. Ya. Ya, nah maka dari itu penting. Jadi yang pertama apa? Gini, penting uh, penting kita untuk hadir terus-menerus. Coba ulangi Mereka. penting kita untuk hadir secara terus-menerus. Maksudnya salesnya ada. Supaya sales ada terus. Coba, supaya sales ada terus. Orang harus milih kita terus. Coba, orang harus milih kita terus. Orang harus milih kita terus. Coba. Kalau orang punya ikatan emosi, coba lagi. Kalau orang punya ikatan emosi, pokoknya kalau nggak beli bakery Bunda Juli ngerasa berdosa loh. Lo tuh pernah kejadian di masjid? Saya bawa snack ya di sebuah area yang baru. Lo kok beli sama ini? Nggak sama Ibu Anu? Dimarahin satu jama masjid. Aku ini infak padahal snack box, tapi salah pilih toko ngomong mas Randy kalau misalnya mau snack box jangan beli di sini beli sama jamaah kita itu dibela sama satu jamaah majelis taklim bayangin bayangin itu namanya apa Beda, apa ikatan emosi nah ikatan emosi yang dibangun itu namanya apa brand dari mana brand terbentuk dari first first bite gigitan pertama saat pertama kali dia masuk ke Infinity, saat pertama kali dia masuk ke program kita, saat pertama kali dia gigit program kita, saat pertama kali dia pakai baju kita. Maka dari itu karena first bite ini penting, gimana membangun first bite yang optimal, maka produk Anda harus beres, apa? Produknya harus beres, layanan bimbelnya harus beres. Di awal-awal itu jangan UKM itu di awal-awal jangan cuma mikirnya closing. Saya suka berkali-kali ngomong misteri laris setelah eh misteri bisnis setelah laris. Jadi kalau misalnya closing nggak ah, apa-apa, yang penting uangnya udah masuk. We don't care about our customer, maka mereka akan balik lagi, gitu loh. Kita nggak peduli sama mereka, maka dia nggak kan akan, balik lagi. Ah ini kan yang penting orang-orang udah bayar bimbel infinity, berarti udah closing udahlah mau masuk kayak mau nggak kayak ke kayak mau ngerti mau nggak boh gitu kan. Sakarapung gitu misalnya gitu. Akhirnya apa? Orang akan kecewa, gitu kan? Value nggak akan terbentuk. Itu akan berdampak apa? Di tahun kedua, di tahun ketiga. Makanya saya suka menegur kawan-kawan yang sembarangan mendelivery jasa. Ya ini juga saya sampaikan ke member-member SBDKK. All of you, ya seluruh dunia. Ada yang belajar di Korea, Jerman, dan seterusnya. Kalau dapat first order, ya hati-hati. Kalau kamu dikomplain, berarti objection itu adalah harapan kamu akan memperbaiki, bener gak? Kalau kamu dikomplain orang, Mbak Juli kok rotinya begini sih? Berarti dia mau beli lagi, Bu. Next time, Ibu jangan kecil hati. Bahkan Ibu harus bahagia kalau Ibu dikomplain, berarti dia perhatian. Kalau enggak, dia nggak komplain dan enggak akan balik lagi ke Bunda Juli Bakery. Kalau dia komplain, berarti dia masih punya harapan. Kang Randy SBDKK awal-awal kok materinya berulang-ulang sih? Nah itu bagus. Berarti dia berharap saya memberikan materi terbaik, bener nggak? Ketimbang diem, diem, diem terus nggak ngajak temennya. Ya, bayar sudah tapi nggak jadi affiliate. Menurut saya rugi. Ya, SBDKK tuh model bisnisnya adalah setiap member harus jadi affiliate. Ya, dan affiliate dan member yang benar itu jadi affiliate dan merekrut 4 itu konsepnya. Makanya komisinya 25%. Kalau dia rekor 4 berarti balik 100 persen itu konsep pak ini bocoran rahasia pak bapak dapat duluan jadi kalau ada memberku nggak jadi affiliate berarti produkku jelek gitu loh kalau memberku dan kalau dia jadi affiliate nggak berhasil ngerekrut temennya berarti dia gagal jadi member SBDKK sebetulnya karena nggak mempesona sebagai member gitu loh eh ikut sekolah bisnis kamu aja begitu nah gitu kan makanya penting bagi saya memastikan seluruh member SBDKK itu berhasil walaupun sudah bayar uangnya sudah masuk ke saya untuk modal film gitu kan setengah miliar pak lumayan gitu ya zul lumayan zul beli gorengan ya uangnya udah masuk tapi apa gara-gara sudah masuk itu terus ah udah nggak peduli enggak tim saya sekarang sudah ngasih nomor induk ke 2500 peserta itu dikasih nomor induk pak kayak sekolah anda cari platform bisnis yang ngasih nomor induk ke pesertanya enggak ada saya pastikan nggak pakai email blast, email blast itu suka nggak nyampe. Harus WA basis. Jadi kalau kita blast masuk ke WhatsAppnya. Kalau nggak punya WhatsApp, kita sudah beli sudah beli SMS broadcast. Ya, jadi kita akan tarik lewat SMS broadcast. Itu kita kerjain pak. Serius supaya apa? Brand terjaga. Coba ya, pak? brand terjaga. Karena disitulah brand itu dibangun. Mimpinya gede pak, sekolah bisnis dokodikartika.com ya iklannya mau TVC, mau pakai artis gitu. Yang kemarin saya dicuekin itu, Zul. Aku nelpon artis nggak dibalas-balas gitu. Ya. Ngajakin iklan SBDKK. Nah. Serius, mimpinya besar. Nah, brandnya, brandnya harus dijaga gitu loh. Brandnya harus dijaga, ya. Makanya saya hati-hati sekali bikin program sekolah bisnis Doko di Kartika itu over expected. Sampai sekarang belum punya poster digital. Ya belum ada launching gimana-gimana karena saya lagi ngeramu dulu internalnya ya sistemasinya produknya kontennya kita lagi develop terus clear asik atau asik, asik. dapat sesuatu ya ini kuat nyambung semua kemana-mana nah, coba sekarang saya tes berarti supaya apa brand itu terbangun supaya benefit emosinya nah naik supaya apa benefit emosinya naik supaya value-nya naik. naik. Supaya apa value-nya naik? Supaya pasar memilih Juta. kamu, ya. Kalau valuemu bagus, pasar milih kamu. Gitu. Akhirnya nanti orang akan mikir, "Loh, ngapain saya seminar-seminar entrepreneur di akhir pekan 1.500 atau seminar entrepreneur 500.000? Ikut aja Kang Randy 240 sekian ribu." Dapat 99 kali seminar, bukan gitu menang value kamu. Yang di seminar juga hari Sabtu satu arah, sama aja Kang Reni juga satu arah. Ya mending nonton aja di Youtube, sekalian ngurus anak, nyetrika baju, kan gitu. Seminar Sabtu, oh iya anak harus dititipin, ini dititip, gitu. Oke? Okay? Gitu. Ada baju banyak mereknya, tapi begitu keke, -ke, apalagi ibu-ibu kan emosional kan, gitu. Oh ini aja nih, gitu kan. Filmnya ada itu yang Dxx 1 kan gitu nanti jadinya dapat ya Pak. Jadi kalau paham ini nanti jadi ngerti. Nah sekarang kalau paham ini jadi nggak norak, nggak norak apa pemahamannya gini misalnya gini. Saya ada ngelihat sebuah apa ya semacam sedikit uh, polemik di Facebook tentang sebuah status. Jadi statusnya begini, bisnis itu nggak usahlah apa hebat-hebatin owner kata dia gitu. Owner itu sibuk bisnis aja lah, nggak usah manggung-manggung personal brand segala macem, gitu ya. Ini ada benarnya ada enggaknya. benarnya di mana? Kalau owner sibuk manggung, bisnisnya berantakan, fatal. Apa? Fatal. Manggung, flamboyan, gagah, outlet-outlet berantakan, SOP-nya nggak ada, orang-orang kecewa, nah itu jadi betul, gitu loh. Status itu jadi betul. Tapi kalau misalnya owner manggung, memang sistem kuat, gitu loh. Dan memang dengan manggung itu terbuka banyak kesempatan, itu jadi salah statusnya. Jadi statusnya harus lengkap. Owner itu jangan manggung terus dengan melupakan bisnisnya, gitu loh. Maka ini yang saya terapkan di terusmi, ya, terusmi batik Cirebon. Mas Ibnu kalau mau bergaul high class aja mas, hantam. Ya. Mas ketemu sama Muhtar di Mas Ibnu ketemu sama yang punya Sunan Mas itu orang hebat itu Ibnu Rianto itu. Direktur MNC Hari Tanu kenal semua itu, menteri apa pokoknya kenal semua. Mas jangan turun ke UKM, ke rakyat gitu-gitu. Biar istrimu aja, Selly Giovanni. Nah, itu ceritanya udah Mbak Seli sekarang jadi brand ambassador perusahaan eh toh istri sendiri, Iya kan? nggak perlu pakai artis dan itu konsisten pak kita bangun itu pak Seli Giovanni brand ambassador bayangin pak begitu <laughs> begitu saya masuk terus Seli brand ambassador itu sama suaminya diseriusin billboard di Cirebon diganti serinya semua sampai di Cipali itu Seli pakai payung itu beneran pak dan itu jadi cara main ya Sally itu punya jadwal ke Backcraft, ketemu menteri, ke sini, ke sini. Saya aturin, ya. Diaturin manajemennya, konseling, gimana cara ngomong, gimana ini segala macam. Jadi, Pak. Banyak kesempatan-kesempatan terus itu jebol di tangannya Mbak Sally. Hebat nggak? Yang follow up siapa? Secara teknis. Mas Ibnu. Kuat. Ya, Sally itu menggenerate traffic luar biasa. Asik atau asik? Bener nggak jadi personal brand? Jadi kalau orang ke batik gitu, lo walaupun batik terusmi itu satu hektar pak, ada 150 toko. Berapa toko? Kadang parkirnya di terusmi belanjanya ke sana, <laughs> ya. Kadang parkirnya di terusmi belanjanya ke toko-toko itu. Jadi kita kunci dengan apa? Ikatan emosi. Saya bilang sel, kalau bisa weekend kamu nggak usah kemana-mana. Fotoan sama ibu-ibu. Uh, sekarang ada namanya datang ke terusmi plus minar dengan saya, Giovanni. Dan orangnya memang Bukan di branding, dibuat-buat orangnya memang asli ramah. Mau orang baru diajak ngomong, oh, Sel itu suaminya sampai sebel. Ya Orang baru apa itu diajak ngomong ramah sekali, luar biasa. Hari Jumat itu dia yang bagi sembako tuh, Mbak Sally tuh setiap Jumat pagi. Tangannya dia, kalau ada orang susah kena kanker apa tangannya dia tuh, Pak, pakai amplop tangannya dia datangin yang sulit. Jadi brand personal brandnya tuh emang down to earth dan jadi gitu loh seorang Sally itu. Dan itu diingat oleh kami-kami di dunia UKM, oleh Pak Jamil, oleh Pak Pras ya. Geng-geng motivator muslim itu semuanya akhirnya appreciate dengan seorang Sally Giovanni karena down to earth itu. Jadi gimana personal brand? Betul. Kalau misalnya bisnisnya nggak beran, takkan lah saya keliling-keliling owner di Melbourne ini masih ada salesnya pak saya dibacain tuh dikirimin via WhatsApp tiap sore sama keuangan sales hari ini sales hari ini gitu karena sudah ada yang motong kain sudah ada yang di distribution sudah ada yang jagain operasi sudah ada yang jagain keuangan gitu asik atau asik asik ya gitu. oke okay? jam 9 ya Tim gue sudah ayo, ayo ayo. Tepuk tangan buat semuanya ya.